Selamat dari maut, aksi heroik pegawai Mixue tangkap perampok. Viral aksi perampokan menyasar ke salah satu toko es krim di Bandung. Kejadian ini terjadi di gerai Mixue Pasar Baru, Bandung, Jawa Barat. Salah satu pegawai berinisial B menjelaskan kronologi kejadian tersebut melalui telepon WhatsApp saat dihubungi sripoku.com. Ia menjelaskan bahwa kejadian itu terjadi saat toko sudah close order sekitar pukul 7 malam. Kondisi lingkungan sekitar memang sudah sepi di atas jam 6 sore. Seketika seorang pria dengan helm masuk ke dalam toko dan mengarah ke korban. Tanpa basi-basi pelaku langsung menodongkan sebilah golok ke arah korban. Korban diminta diam oleh pelaku sambil menodongkan goloknya. Saat B mengetahui bahwa mereka sedang dirampok, ia langsung menarik HP yang dipegangnya. Sontak si pelaku mengayunkan golok ke arah korban namun golok tersebut lepas dari gagangnya. Pelaku yang panik dengan cepat mengambil salah satu HP korban yang masih terkapar di atas meja. Ia pun lari terbirit-birit keluar dari toko dan sudah ada rekan pelaku yang bersiap di atas motor. Tak tinggal diam, B langsung mengejar pelaku yang sudah panik. Belum sempat kabur, B yang sudah mengejar akhirnya menarik pelaku yang dibonceng dari atas motor hingga terjatuh beserta HP curiannya. Beruntung ada warga hingga ojol dengan sigap mengamankan pelaku. Meski pelaku satunya berhasil tancap gas dan melarikan diri, pelaku yang berhasil ditangkap diamankan ke pos satpam setempat dan dimintai keterangan. Meski pelaku sudah ditangkap, namun HP korban yang terjatuh tadi tidak ditemukan. Banyak yang menuding bahwa aksi perampokan ini lebih dari dua orang. Atas kejadian ini korban sudah melaporkan...